Bacaan surat ini ada yang diatur langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak dinukilkan dari Nabi bacaan-bacaan itu. Di antara yang dinukilkan adalah salat sunah fajar, qobliyah subuh bahasa kita orang. Ini ada banyak surat-surat yang diatur. Di antaranya Imam Ghazali jelaskan itu, suratnya baca Alam Nasroh rakaat 1, Alam Taro rakaat 2. Ada juga bacaan yang didapat dari Nabi, rakaat 1 kuliah, rakaat kedua kulhu. Dari sini ulama mengajarkan gabung aja boleh, lebih bagus bila rakaat 1 membacanya Alam Nasroh dan kuliah, rakaat kedua Alam Taro dan kulhu, lebih tinggi. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan tentang khasiat man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam, siapa orang salat sunah subuh sunah fajarnya membaca Alam Nasroh rakaat 1 dan Alam Taro rakaat 2, maka enggak kena penyakit ambeien, gagal ginjal, cuci darah, segalanya enggak, asal bacanya qobliyah subuhnya rakaat 1 Alam Nasroh, rakaat 2-nya Alam Taro. Dan ini mujarrabun sahih, sudah diuji coba oleh banyak daripada ulama-ulama Islam, tidak akan kena penyakit bila kita qobliyah subuhnya baca Alam Nasroh rakaat 1 dan Alam Taro rakaat 2. Kemudian duha. Duha bila kita solatnya 2 rakaat, maka bacanya kuliah kulhu. Ini surat langganan, familiar sama kita. Bila kita 4 rakaat solat duha, maka bacalah surat wasyamsi waduhaha dan rakaat 2-nya wadduha, sehingga rakaat ketiganya kuliah dan keempatnya adalah kulhu, bacanya kulhu. Ini diantara yang dibaca dalam sholat duha, begitu. Jadi wasyamsi waduhaha, waduha, kuliah dan kulhu, kulhu. Bahkan ada ulama menjelaskan terkait dengan surat wadduha, karena ada kemunasabahan surat wadduha ini, khususnya bagi orang yang kesulitan finansial. Ada ayat wawajadaka a'ilan fa'agna, Allah dapati engkau a'il, susah, miskin, payah, bahasa kampungnya kere, fa'agna, maka Allah dengan segera memberikan kecukupan, kekayaan. Maka ada ulama, ba'da sholat duha, kalau orang pengen rezekinya luas, sesudah sholat duha 4 rakaat, jangan 2, 4. Kalau 2 cuman syukur daripada anggota tubuh kita bisa gerak, kalau 2. Karena setiap persendian tubuh wajib disedekahi. Caranya yang paling ringan, dari 360 sendi, sholat duha 2 rakaat. Begitu kata nabinya. Artinya, sholat duha 2 rakaat itu syukur untuk kita masih sehat, persendian kita gerak. Kalau pengen rezekinya banyak, maka dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, la ta'jaz an arba'i rakaatin awalan nahar akfika akhirah, wahai anak manusia, anak cucu Adam, jangan anda lemah mengerjakan sholat 4 rakaat di awal siang, ku beri kecukupan padamu. Maka kalau kita pengen diberi rezeki banyak, duhanya 4, jangan 2, minimal 4. Kalau pengen banyak lagi ya 12, bisa 4 aja istiqomah. 4, bacanya wasyamsi waduhaha, wadduha, kuliah kulhu. Bada salam zikir, baca surat wadduha 40 kali.
jangan enggak 40 kali. Coba jalani nama dia sampai 40 hari enggak putus. Ya tentu doanya selesainya Allah minta dua uka aja yang gampang. Begitu saya sudah buat 240 kali, 40 hari enggak putus. Lihat aja urusan-urusan dia yang bikin puyeng. Karena kebanyakan yang bikin puyeng urusan cicilan. Benar enggak? Begitu. Ini yang bikin puyeng. Begitu cicilan. Ini bakal beres. Asal duha jangan sampai putus. 40 hari. Artinya kalau dapat sebulan putus karena ada urusan, akhirnya enggak keburu, ulang lagi. Dia putus tuh. Namanya besok bukan 31, baru satu lagi. Begitu, baru satu lagi. Dia enggak bisa 40 hari enggak putus. Baca tuat duha 40 kali. Dan ini sudah mujarrabun sahih. Benar-benar Allah berikan begitu banyak jalan kemudahan dengan asrar-asrar yang ada pada daripada surat Wadduha. Namanya surat Wadduha majlabatun lil ghina. Surat Wadduha dibaca 40 kali sesudah salat duha itu menarik bagi kecukupan rezeki. Karena itu bacanya surat itu aja. Wasyamsi wadduhaha wadduha kulia kulu. Biasanya demen kalau urusan duit mau biasanya. Itu begitu. Memang yang bikin puyeng bukan darah rendah, tapi dana rendah. Betul enggak? Begitu. Ini yang bikin puyeng. Oleh karena itu, udah wadduha aja. Amalin ini 40 hari, jangan sampai putus. Jamnya diatur sama kita. Biar jejak begitu. Jam berapa kita siap untuk mengerjakannya. Dan di sini faedahnya amat sangat besar. Nggak bakal ngalamin kesusahan hidup. Benar-benar berbicara wadduha. Terus oh baik, suratnya diulang saja. Begitu, iya betul. Kalau sampai 12. Tapi yang paling bagus ke istiqomahannya dulu. Nambah boleh, kurang jangan. Boleh kita 8, sampai 12. Silakan. Begitu, bagus sekali. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 ya, kalau pengen rezekinya luas ya. Jangan 2, jangan. Kalau 2 itu hanya untuk syukur persendian kita gerak. Karena di dalam tubuh kita itu ada 360 sendi. Ini bisa gerak. Ini yang gerakin Allah kudu kita sedekain. Caranya satu. Paling ringan, sholat duha 2 rakaat. Makanya kalau pengen luas rezeki, duhanya, baik Prof, 4. Duhanya 4. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.